Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Berbagai program inovatif dari caleg Partai Perindo selalu disambut antusias warga. Ya, pelatihan wirausaha memasak dan kegiatan fogging selalu ditunggu oleh warga. Kemandirian ekonomi keluarga menjadi salah satu program prioritas caleg dari Partai Perindo, Hengki Eko Sriantono, dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Bersama puluhan ibu-ibu rumah tangga warga RT 5 RW 10 Sukamaju Baru, Depok, Jawa Barat, Hengki menggelar kegiatan pelatihan wirausaha atau cooking class. Puluhan ibu-ibu ini sangat antusias memperhatikan cara pembuatan ayam goreng tepung dan martabak manis yang tak kalah dari buatan franchise ternama. Harapannya setelah pelatihan ini para ibu rumah tangga bisa menjadi pelaku usaha untuk menambah pendapatan keluarga mereka. Ya, di mana materinya adalah bikin fried chicken dan martabak manis, di mana materi ini memang favorit disukai oleh ibu-ibu karena secara praktek itu modalnya kecil kalau untuk digunakan usaha. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Perindo, Ricky Herbert P. Sihotang, dan sejumlah kader DPD Perindo Kota Bekasi melakukan pengasapan atau fogging gratis di lingkungan padat penduduk RW 09 Kavling Harapan Kita, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Warga sangat antusias karena selama 2 tahun kawasan perumahan mereka belum pernah mendapatkan fogging nyamuk demam berdarah. Pada saat kami dari Partai Perindo berusukan ke daerah ini, sudah ada informasi bahwa gejala-gejala demam berdarah sudah mulai terjangkit. Makanya kami berkoordinasi dengan RW 4, dengan kepedulian kita dari Perindo, ingin bagaimana masyarakat tempat itu kesejahteraan dan peningkatan kesehatannya itu jangan sampai terganggu. Berbagai program inovatif yang dilakukan caleg dari Partai Perindo yang langsung bersentuhan dengan permasalahan yang ada di masyarakat selalu disambut antusias warga. Hal ini menunjukkan Partai Perindo semakin diterima warga masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.